Ya, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Usman Suhada Official. Di sini kami berada di lokasi toko perabotan alat goreng-gorengan, ya, berbagai macam alat buat catering. Sahabat sekalian, bagi yang suka video saya ini silakan di like dan di subscribe, karena subscribe gratis. Saya doakan kalian sukses selalu dan diberkahkan Allah rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan inilah sahabat sekalian, sangat lengkap peralatan material alat-alat gorengan. Toko ini namanya Toko Bintang Terang, sahabatnya para pedagang kaki lima, khususnya kaki lima kuliner. Di sini sangat banyak perlengkapan buat dagang gorengan, ya, dan catering. Inilah salah satunya tungku yang sangat besar berkapasitas kurang lebih buat 15-20 kg beras. Dan inilah sahabat sekalian yang kita cari-cari, ialah kompor semawar. Kalian nanti bisa saksikan, bisa tanya-tanya ke admin tipe dan jenis kompor semawar. Ya, baik sahabat sekalian, kita bergeser ke sini. Dan inilah salah satu set tungku yang sangat praktis. Dan selang juga kiloan elektrik dan manual sangat lengkap. Silakan kalian saksikan yang dilihat ataupun yang tidak dilihat, bisa ditanya-tanya nanti ke admin. Dan ini adalah kompor buat bakar sosis, ya. Juga ini wajan ukuran kecil, katel dan serok stainless anti karat. Murah-murah sahabat sekalian, ya. Ini centong. Juga ini sodet berbahan dari stainless, tebal dan kekar begitu, ya sahabat sekalian. Dan juga ini di dalam masih stok banyak kompor semawar yang biasa ini. Hari ya sabaraha, Neng? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Coba dibuka, coba. Serok ya. Buat tahu itu. Ini kapasitas bisa 200 tahu ini. Mantap. Oh, mantap. Gede banget. Oh, jumbo ya. Nah, jumbo berapa? 45 cm. 45 cm harga berapa? 85. 85 belum ongkir, ya? Iya. Siap. Semawar ada berapa macam, Neng? Ada 3 macam. Ada 3 macam. Ya. Apa aja namanya mereknya? Jacqueline sama Sunrise sama yang murah yang biasa. Yang sedang apa? Yang sedang harganya mereknya Sunrise. Sunrise harga berapa? Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 210. Oke, tergantung, baik. Tergantung nomornya. Siap, bagus. Ini ada dudukan kompor. Berat. Ya, ini langsung pakai rangka. Enggak pakai rangka lagi, langsung pakai dudukan. Oh, iya. Kan biasanya pakai kayak gini. Ini mah langsung gitu. Tapi ini buat udara, ini aman, ya? Iya, aman. Aman banget. Aman banget, ya. Jadi udaranya nggak kemana-mana. Oh, ini lebih simple. Lebih simple. Iya. Buat yang jualan catering, buat yang jualan-jualan. Oh, betul. Berapa ini harganya? Ini 650. 650.000 belum ongkir, bisa kirim ke seluruh Indonesia, ya? Bisa. Nah, mantap. Seluruh provinsi. Ya. Mantap. Kompor bakar. Oh, kompor buat bakar, ya? Ya, bakar gulung, apa sih, bulu domba, gitu, macam-macam. Oh, ada juga? Iya. Masya Allah. Ini sahabat sekalian buat bakar, apa, ngarerab gitunya? Iya, bulu domba gitu. Bahasa Sunda nama ke ngarerab, pakai gas ini. Iya, ini ya. Pakai gas. Kalau wajan, ukurannya ada yang berapa aja wajan? Wajan 55 paling kecil. Kalau buat goreng tahu paling gede, ya, di sini nanti. Yang gede ada di dalam. Oh, kancah. Adanya di dalam, sahabat sekalian. Siap lah. Paling diameternya 60 cm-nya. Oh, 60 cm sampai 1,20 m, sahabat sekalian. Apa? Namanya wajan plat. Wajan plat. Harga berapa wajan plat? Ya.
Regulator? Regulator. Sahabat sekalian, ini mau cari regulator saya buat tekanan tinggi ya. Jadi biar aman. Yang dua macam aja liatin ke sini. Ya, tutorialkan. Bisa dibuka sedikit. Nah, coba lihat. Nah, ini yang mereknya Wingas. Coba. Ini Wingas. Harga berapa ini? 75. Harga 75. Ya. Tekanan tinggi ya? Ya. Buat semawar. Ya. Pedagang-pedagang gorengan bagus ini. Yang satu lagi? Yang satu lagi mereknya Jeplin. Jeplin. Itu tadi harga 85. 75. Oh, 75. Kalau ini Jeplin. Jeplin berapa Jeplin? 110. 110.000. Wah. Mantap ini sahabat sekalian, lebih bagus kualitasnya di atas apa Wingas. Apa semeter? Ada yang 20.000, kalau yang bagus 30.000 ya. 20 sama 30. Nah, sahabat sekalian, ini kan pakai selang. Nah, ini yang 20 semeter. Oh, ini 20. Kalau yang ini 35 semeter. Ini 35. Karet lebih bagus. Oh, gitu ya. Semeter 35. Iya. Siap, siap, siap. Kalau regulator yang langsung ada selangnya seperti itu Wingas? Iya, ada dua macam. Kepalanya ada yang kecil, ada yang gede. Ini berapa ini satu set ini? Itu 85. Ini 85 belum ongkir ya? Iya. Siap. Kalau ini buat apa ini? Ini buat pabrik tahu. Ah, blower buat pabrik tahu, sahabat sekalian, bisa diorder ke sini. Harganya murah ya. Berapa ini? 400.000. Ini kirim via Dakota ya, sahabat sekalian. JNE bisa. JNE juga ada yang berat-berat. Ada. Nah, paket itu jumbo. Baik, sahabat sekalian. Ini ada apa? Sodet buat gorengan. Biar tidak panas, dibikin agak panjang ya. Full stainless. Full stainless berapa? Ini 55. 55. Tebal tuh. Baik, sahabat. Nanti sahabat sekalian, para subscriber bisa menghubungi dengan si Teteh ini. Siapa namanya, Teh? Ola. Teteh Ola, ya. Uh-huh. Ya, sekian dulu sahabat sekalian. Semoga bermanfaat dan jadi hiburan bagi kita semua. Ya, baik sahabat sekalian. Alhamdulillah, terima kasih ya atas simakannya. Semoga bermanfaat dan jadi hiburan juga. Ini buat para subscriber yang membutuhkan perabot gorengan. Ya, ini emang dianggap sepele tapi penting ya sahabat sekalian. Ya, mencari, semua mencari. Dan ini tidak abal-abal, bukan KW-KW, yakin ini di sini ya. Silakan aja nanti hubungi di nomor kontaknya. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.